Kami mau bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi. Draw me closer to you.
terlalu baik dalam hidup kami. Roh Kudus selalu menopang kami, menolong kami, menjamah kami. Haleluya. Sembah syukur kami. Teruslah mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami seperti orang yang tersesat, orang yang terhilang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami perlu jamahan-Mu. Jikalau hari-hari ini Tuhan kami mengalami persoalan, tantangan di dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan akulah jalan, sehingga engkau tidak akan menemukan jalan lain selain engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan jalan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ajar kami terus Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan juga mengatakan kemarilah yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan di dalam hidupmu. Mungkin engkau sudah terikat oleh beban dunia ini. Mungkin engkau sudah terikat oleh beban ajaran-ajaran di dunia ini. Tapi Tuhan katakan, kemarilah kepadaku yang berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan di dalam hidupmu. Karena Tuhan mengajar yang lemah lembut. Tuhan mengajar kita sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan kami mau bersandar kepada Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, kata-kata yang biasa ini Tuhan urapi sehingga mengandung kuasa. Sehingga kata-kata itu akan mengubah setiap hidup kami di tempat ini. Saat kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami berbeda saat kami datang di tempat ini. Kami menerima kuasa itu. Kuasa yang mengubah hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru. Hati yang hancur menjadi hati yang baru. Karena kami bersama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan hadir bersama dengan kita. Saat Tuhan hadir, Dia mengubah apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tangkap itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ke-53. Lukas 24 ayat yang 50 sampai dengan
ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, tangannya memberkati murid-murid, saudara. Kata mereka di sini bukan untuk semua orang. Kata mereka di sini adalah untuk murid-murid Kristus. Untuk orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Artinya, saudara, orang yang telah dipilih Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan selalu memberkati hidup mereka. Saudara, imam besar pada zaman itu, jikalau mereka masuk ke ruang maha kudus, memberikan korban persembahan, setelah menyelesaikan semua ritualnya, liturginya, maka imam besar itu akan keluar, lalu mengangkat tangan, memberkati bangsa Israel. Itu bicara, saudara, berkat khusus keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Berbahagialah sekarang kita yang percaya kepada Yesus, saudara, yang akan diberikan keselamatan. Itulah berkat yang terutama, yaitu berkat khusus, yaitu berkat keselamatan yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada bangsa atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau dikatakan berkat keselamatan, apakah selesai sampai di sana? Tidak, saudara. Buktinya kita masih ada di tempat ini. Artinya ada respon setelah kita menerima berkat. Apakah hanya berkat keselamatan saja? Saudara, waktu Tuhan Yesus mengangkat tangan, lalu dia membawa 5 roti, 2 ikan, dia juga mengangkat tangannya. Terjadi mukjizat, ada berkat jasmani yang diberikan kepada 20 ribu orang pada saat itu. Laki-laki, perempuan, saudara, dan anak-anak. Masih sisa 12 bakul. Bakul itu yang memang selalu dibawa oleh para murid. Kalau saudara mungkin pernah nonton The Passion of Christ, kalau saudara lihat murid-murid bawa bakul, memang kemana-mana mereka perjalanan bawa bakul untuk persediaan makanan, Bapak Ibu. Sehingga saudara, waktu terjadi mukjizat, bakul itu pun terpenuhi. Waktu murid-murid melayani, ada berkat juga jasmani untuk para murid, saudara. Sehingga saya mau katakan, hari ini kita yang susah payah, kita yang melayani Tuhan, Tuhan katakan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Baik yang di bumi maupun yang di sorga. Karena Tuhan akan memberikan upah yang besar di sorga. Jelas, saudara. Kalau hari ini saudara yang bersusah payah melayani Tuhan, yang harus teraniaya, dan kita tetap komitmen sama Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan bedakan upah yang besar Tuhan akan berikan di sorga. Hari ini saudara yang berpuasa, hari ini saudara yang berdoa tidak diketahui orang, yang berbuat baik tidak diketahui orang, Tuhan katakan, Bapamu di sorga akan memberikan upah kepadamu. Jelas ada upah. Keselamatan memang semua pukul rata sama. Tetapi bagi pahala, upah itu dibedakan. Bagi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang besar. Tetapi saudara, setelah kita menerima yang namanya berkat keselamatan, berkat jasmani, kita juga tidak boleh melupakan respon kita setelah menerima berkat-berkat itu. Makanya saudara, di gereja selalu mengajarkan menerima berkat itu pasti. Tuhan rindu memberkati kita. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun bisa menghalangi, saudara. Tidak ada satu orang pun bisa menghalangi. Tetapi saya mau katakan, berkat itu akan jadi masalah, berkat itu akan jadi kutuk kalau kita tidak merespon atau menjaga hati kita dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu kita akan belajar beberapa hal, 4 hal, saudara, yang direspon oleh para murid pada saat itu. Kita lihat ayatnya yang ke-52. Ayat yang 52 dikatakan para murid setelah diberkati oleh Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya.
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sujud menyembah, bersuka cita. Mereka senantiasa berada di rumah bait Allah. Mereka memuliakan Allah, saudara. Ada empat respon, saudara, yang harus juga ada di dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima berkat keselamatan. Setelah kita menerima berkat-berkat jasmani itu. Sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah, saudara dan saya, bukan sekedar kita menyanyi. Menyanyi adalah ekspresi kita menyembah Tuhan. Tetapi esensi dari menyembah bukan soal pujian, saudara. Tetapi tetap memuji dengan baik. Saya pun memuji dengan baik, saudara. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Tetapi itu bukan esensi daripada menyembah Tuhan. Esensi dari menyembah Tuhan adalah kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Itu menyembah Tuhan. Siapa yang patut disembah? Tidak ada satu orang pun di manusia ini, di dunia ini, manusia yang bisa disembah, saudara. Tidak ada. Baik itu presiden dihormati, orang tua dihormati, pemimpin dihormati, senior dihormati. Tetapi kalau kita bicara menyembah, itu hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga itu menempatkan di atas segalanya, Bapak Ibu. Harus di atas segalanya. Saudara, di dalam Alkitab ada satu pribadi atau tokoh yang bernama Asaf. Dia keturunan Lewi. Ya, bisa dikatakan pelayan gereja, saudara. Dan jabatannya memang pada saat itu adalah pemimpin pujian. Yang selalu memuji Tuhan, saudara. Yang selalu menyembah Tuhan, gak salah. Tetapi saudara, yang menjadi masalah adalah Asaf tidak menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tidak menempatkan Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan yang merencanakan apa yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia alami, saudara, dia harus tahu bahwa Tuhan yang berdaulat. Nah, Asaf, saudara, setelah dia melayani, dia memimpin pujian, saudara, dia pulang, saudara. Lalu dia mulai melirik ke kiri, dia mulai melirik ke kanan. Di mana orang-orang fasik hidupnya enak, saudara. Diberkati, yang tidak melayani. Bahkan mereka tidak percaya Allah Israel. Tetapi kenapa hidup mereka begitu enak, saudara? Asaf mulai khawatir dengan apa yang dia lakukan. Mungkin dia merasa bahwa ini salah, saudara. Kalau saudara nanti boleh baca di Mazmur 73. Itu bicara tentang kisahnya Asaf, saudara. Dia mulai khawatir dengan hidupnya. Jangan-jangan saya salah nih pelayanan. Kenapa saya makin melayani kok seperti ini yang terjadi? Kenapa orang-orang di luar sana yang tidak melayani, kenapa hidupnya nyaman, enak, saudara? Mulai dia mengeluh kepada Tuhan. Dan mulai dia dikit-dikit, saudara, mulai ambil langkah mundur. Dan dia, saudara, dikatakan ingin mulai murtad. Tetapi Tuhan sayang sama dia. Karena Tuhan sudah pilih dia. Maka Tuhan mulai membawa dia lagi masuk di bait Allah. Dan di situ dia mendengar firman. Tuhan singkapkan bahwa kesudahan orang fasik adalah kebinasaan. Jalan-jalan orang fasik adalah licin, saudara. Mereka mulai terjatuh, mulai tersandung. Makanya saudara, jangan lihat orang tampak luarnya. Haukan puhautse. Enak dilihat belum tentu enak dimakan. Memang bagusnya harus enak dilihat, enak dimakan. Jangan sampai udah gak enak dilihat, gak enak dimakan pula, saudara. Tetapi saya mau katakan, jangan bandingkan, saudara, seperti itu. Karena kita tidak tahu dalamnya. Tapi Tuhan tahu, beritahu kepada Asaf, ujung daripada orang fasik adalah kebinasaan. Sehingga, saudara, Asaf mulai kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, Engkaulah yang baik. Sehingga dia kembali kepada Tuhan. Nah, itulah saudara dan saya tidak boleh menempatkan yang lain di atas segalanya selain daripada Tuhan, saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kalau Tuhan tempatkan kita dimanapun,
kita harus mengucap syukur. Saudara, awal-awal saya dari sembuh dari narkoba, masalah begitu banyak Bapak Ibu. Orang tidak percaya, orang juga ada yang baik mengasihani saudara. Tetapi satu ketika saya putuskan untuk kerja di satu bidang properti yang tidak ada gaji, hanya by komisi. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah 2 tahun berjalan, ya, ada satu pemberian awards, di mana saudara, awards itu ditentukan dari pembayaran royalti komisi. Komisi yang tertinggi mulai diambil nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena itu saudara, perusahaan yang berlogo atau bertuliskan 21 saudara, pilihlah 21 orang di seluruh Indonesia, ribuan marketing. Saudara, setelah panggilan nama ke-20, nama saya gak disebut. Saya juga anak baru Bapak Ibu, baru 2 tahun. Orang bilang tuh masih seumur jagung ya. Akhirnya saya mau keluar untuk ke toilet saudara, tiba-tiba nomor 21 itu nama saya dipanggil. Puji Tuhan saudara, dari ribuan orang. Tetapi bukan itu yang saya mau bahas tentang itunya. Yang saya mau katakan saudara adalah di tengah-tengah puncak karir. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini cukup? Apa yang harus saya lakukan lagi? Lalu saudara, saya ingat sekali pelajaran waktu itu di gereja mengajarkan tentang Yesus orang Nazaret. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mendengar hal itu. Dari umur 12 Tuhan Yesus sampai umur 30 Yesus baru melayani. 18 tahun ini ada gap. Kemana Yesus? Salah satunya adalah saudara, bahwa dia berbakti kepada orang tuanya, yaitu Yusuf. Sehingga saudara itu terngiang-ngiang. Di tengah-tengah saudara, zona nyaman, zona yang baik, karir yang bagus, tapi itu selalu memanggil kembali kepada orang tuamu. Akhirnya saya main 2 perahu saudara, cari aman. Jangan sampai saya salah langkah, yang ini saya tinggalin. Tapi gak bisa Bapak Ibu, karena kerjaan semua harus fokus. Karena saya yang turun, kalau saudara-saudara seorang CEO lain ngomong, ngatur ya kan. Saya kan pekerjanya, saya harus fokus. Sehingga saudara, saya putuskan saya ikuti apa yang Tuhan katakan, kembali kepada orang tua. Selang 1 tahun kemudian Bapak Ibu, papa saya itu, karena dia baik, dia tidak mau menyusahkan anaknya. Apa yang dia alami saudara, dia tutupi. Selalu dia hanya kasih uang saku. Dia sekolahkan kita ke luar negeri. Mau apa dikasih saudara. Tapi masalah di dalam hidupnya dia gak menceritakan. Itulah hati bapak kepada anak. Saudara lihat orang tua, kalau sudah tua dia tetap bisa pelihara anaknya. Tapi anak saudara belum tentu bisa pelihara orang tuanya sampai dia tua. Belum tentu. Di Amerika saudara, kalau saudara pernah lihat di YouTube, ada apa namanya hakim yang cukup terkenal, di mana dia menangani tentang ya tilang lalu lintas dan semuanya saudara. Tetapi sebelum ditilang saudara, berapa dendanya, biasanya dipanggil, ditanya masalahnya tuh ya. Ada yang dikasih pengampunan, ada yang dibayar dendanya, macam-macam saudara. Sehingga saudara, ada satu kasus di mana seorang kakek yang umurnya hampir kurang lebih 90. Lalu ditanya, kenapa bapak melanggar lalu lintas? Dia katakan, saya lagi bawa anak saya ke rumah sakit buru-buru. Takut, khawatir dia bilang. Sehingga mungkin saya gak lihat traffic light itu sudah merah, saya jalan. Di setel videonya saudara, di luar negeri itu kan kamera lengkap semua. Setel, memang dia terobos lampu merah, sekian detik. Lalu judge-nya tanya, anakmu kenapa? Anakmu sekarang umur berapa? Dia 90, anaknya sudah hampir 70. Bapak saudara, bagaimanapun dia sudah ada usia, tapi kalau dia melihat anaknya saudara,
sakit, ada masalah, dia akan turun tangan, Bapak Ibu. Tapi kita anak-anak melihat orang tua, saudara, kita punya tenaga, kita punya uang, saudara. Mungkin orang tua kita masalah, orang tua kita bangkrut, belum tentu kita bantu. Kita bantu pun kita minta apa balasnya. Dan kita mengatakan bahwa orang tua cengli dong lewat anak, lu yang lahirin gua. Nah itulah saudara, hati bapak. Makanya di mana kita harus belajar punya hati bapak seperti itu. Sehingga saudara, waktu saya kembali di tempat itu, saudara, selang tahun satu tahun kemudian, rupanya harus terjadi satu masalah. Terjadi satu masalah yang papa saya harus pensiun dan saya mungkin menggantikan sementara, Bapak Ibu. Nah itulah yang kita tidak tahu, kejadian beberapa tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan, tapi Tuhan tahu masa depan kita. Makanya Tuhan katakan dia tidak pernah merancang sesuatu yang celaka. Dia merancang sesuatu yang damai sejahtera, yang penuh harapan bagi masa depan kita. Dia tahu masa depan kita. Hari ini tempatkan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua Tuhan katakan bersukacitalah. Kenapa mereka pulang saudara dengan bersuka cita murid-murid pada saat itu? Karena Tuhan memberikan pengharapan, di mana aku terangkat, di situ aku akan kembali. Aku terangkat menjadikan rumah bagi engkau. Saudara diberikan harapan. Aku tidak akan membiarkan engkau seorang diri, engkau menjadi yatim piatu, tapi aku akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Mereka diberikan harapan demi harapan. Belum terjadi loh pencurahan Roh Kudus. Di Kisah 2 baru terjadi. Tuhan datang kedua kali belum terjadi loh. Tapi Tuhan memberikan harapan. Rumah kita di sorga belum selesai loh. Tapi Tuhan memberikan janji-janji itu kepada kita. Sehingga saudara, murid-murid pada saat itu kalau mereka melihat Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan terangkat, Tuhan pasti datang kedua kali menjemput kita semua. Harapan. Itulah yang membuat sukacita. Manusia kalau memberi harapan, saudara, bisa bikin kita kecewa. Itu pun kita masih berharap. Contohnya, kalau saudara pergi ke dokter, mau berobat, baru buka pintu saudara, sudah ada rasa harapan, wah penyakit gua akan sembuh nih, betul? Begitu tahu yang tangani Profesor A, memang ahlinya, harapan mulai muncul. Sakitnya yang tadi saudara udah sakit sekali, sekarang mulai kurang 50%. Begitu dokternya tanya sakit apa pak? Kita ngomong kalau bisa sakitnya paling banyak, betul? Sakitnya cuma 30%. Kita mulai sakitnya di sini, Pak. Sakitnya di sini, Pak. Sakitnya di sini, Pak. Sakitnya di sini. Kenapa? Semakin banyak sakitnya, semakin banyak diperiksanya. Semakin saudara kita banyak ngomong saudara sakit kita, kita berharap dokter akan memeriksa lebih teliti. Kenapa? Karena kita berharap sama dia. Dokter mulai buka obat, bapak jangan takut, makan obat ini seminggu beres. Wah penyakit makin enteng saudara. Pergi ke loket, bayar saudara, ambil obat. Mulai terasa enak saudara, mulai keluar dari rumah sakit, wah sembuh gua, padahal obat belum dimakan. Tapi apakah sudah sembuh? Belum. Yang saya mau katakan, kita saja kalau berharap kepada manusia, sudah memberikan kelegaan dan kekuatan. Tapi Tuhan memberikan harapan kepada kita. Kenapa kita tidak kuat? Kenapa kita tidak bersuka cita di tengah-tengah kesulitan kita? Padahal kalau kita ditanya oleh orang, kamu yakin gak ada Tuhan? Yakin Pak. Kamu yakin gak Tuhan Maha Kasih? Yakin Pak. Tuhan akan menolong kita? Yakin Pak. Tapi realisasinya saudara, waktu kita menjalaninya, kita jalan penuh dengan ketakutan. Kita lihat dulu di dalam Filipi 4, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-7. Filipi ini ditulis oleh Paulus dan dikenal adalah kitab penjara.
di mana Paulus menulisnya di dalam penjara. Dengan kondisi yang tidak enak, situasi yang gak enak. Tapi dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sampai dua kali dia ngomong. Saudara, seolah-olah kalau saudara kita lagi sakit, ada orang datang ke kita lalu kita katakan, "Bu, bersukacitalah. Bu, tenanglah, Tuhan akan tolong." Sampai dua kali. Tapi saudara, kita di dalam hati kecil ngomong, enak aja lu ngomong sukacita. Yang ngalamin gua, yang kena penyakit gua, lu enak-enak berdiri situ ngomong bersukacita, bersukacita. Tapi saya mau katakan saudara, yang ngomong ini Paulus, bukan saya. Paulus kondisinya waktu itu dia sedang sakit. Kondisinya lagi dikejar-kejar, kehausan, kelaparan, dianiaya, dipenjara. Tapi dia bisa mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sehingga saudara, dia layak ngomong seperti itu. Makanya sukacita itu bukan lahir dari luar, bukan dipengaruhi dari luar, tapi dari dalam mempengaruhi keluar. Keada apapun di luar, dia akan tetap bersuka cita karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan kepada dia. Saudara, waktu berjalan tadi saya temui papa saya itu, urusan juga belum selesai 100%. Dan tetap sampai hari ini ada urusan yang harus dikerjakan. Dulu mungkin kita menanggung saudara urusan pribadi karena narkoba. Tapi mungkin sekarang ada urusan sedikit dua, atau saudara kita harus bantu yang lain juga ada. Jadi kesulitan-kesulitan tetap ada, Bapak Ibu. Bukan gak ada. Waktu di tengah-tengah melayani sakit juga, sambil melayani sakit juga ada, saudara. Satu ketika saya sakit amandel. Ya. Udah lagi ada masalah. Amandel saya ini kejadian sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Kena penyakit, harus melayani. Saudara, fungsi dari amandel itu menahan virus masuk. Tapi kalau kita punya amandel sudah hancur, sudah enggak fungsi, banyak orang bilang, udah operasi buang aja. Saya dilema saudara, buang enggak, operasi uang lagi. Yeah. Mungkin enggak terlalu mahal. Tapi saudara, buat saya waktu itu cukup berharga. Harus operasi lagi, makan waktu lagi. Sambil melayani saudara, semakin hari semakin parah. Antibiotik sudah hal yang biasa saya konsumsi untuk radang. Dan terakhir-terakhir saudara, 4-5 bulan terakhir itu parah sekali. Mohon maaf saudara, amandel ini sudah bengkak. Dan itu sudah pecah. Sudah kadang-kadang setengah hilang gitu. Tapi bisa kadang-kadang sembuh, merah muncul gitu, kambuh-kambuh saudara. Saya bingung. Saya mulai searching di internet, oh rupanya begini toh penyakitnya. Sampai satu ketika saya harus melayani di dalam salah satu rumah sakit KKR Natal dokter saudara. Dan jaraknya cukup jauh. Malam sebelum saya berangkat, malam kambuh, dan itu kambuh yang paling berat. Maaf saudara, begitu saya nengok di cermin, wah sudah hancur. Kiri kanan ini, kebelah begitu. Saya, kok ada kayak begini ya amandel? Saya sendiri kaget saudara, ngomong aja merinding kita. Apakah ini setan yang ganggu? Apakah ini memang penyakit yang harus saya hadapi? Saya jalani. Pulang saudara, sudah selesai, saya udah gak kuat ke kantor, saya langsung pulang, saya tidur. Malam saudara, saya waktu tidur, tiba-tiba Tuhan bangunkan saya. Saya bisa lihat tubuh jasmani saya bisa lihat istri saya. Pasti istri saya, bukan istri orang, betul? Kalau istri orang, saya tidur di rumah orang artinya. Ini di rumah saya. Saya lihat istri saya sama istri saya. Tiba-tiba saya mengeluarkan sesuatu dari mulut. Keluar, gumpalan saudara. Tiba-tiba saya terbangun. Nah ini fisik yang bangun saudara. Lihat istri saya, tidur lagi karena masih gelap. Pagi-pagi Bapak Ibu, begitu saya terbangun, saya ingat-ingat. Semalam saya mimpi apa nih? Oh, saya ini punya penyakit.
Ya semalam memang lagi kambuh parah-parahnya. Saya ambil HP saya arahkan ke center, saya lihat di cermin saudara. Amandel yang bengkak sudah hancur, hilang, mengecil. Dan sampai hari ini saudara, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dulu saudara habis khotbah begini selesai, saya minum es, makan gorengan, kambuh. Lalu saya coba-coba nih, kalau memang dari Tuhan atau apa nih, jangan-jangan memang sembuh biasa. Saya minum es saudara, rupanya gak kambuh saudara. Tapi jangan cobai Tuhan, betul? Nah saudara, yang saya mau katakan adalah kita harus sukacita karena Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan bisa menyembuhkan dengan waktu dan caranya. Jangan takut, kalau memang Tuhan katakan dia akan sembuhkan, maka Tuhan akan sembuhkan. Tapi kalau dia tidak sembuhkan, saudara jangan paksa minta disembuhkan. Paulus berdoa cukup 3 kali. Menurut saya itu kiasan. Mungkin dia sudah berdoa berkali-kali Bapak Ibu. Tetapi dia katakan, kalau memang ini tidak disembuhkan, biarlah ini menjadi duri di dalam daging saya. Sehingga kalau saya dipakai Tuhan, saya tetap orang yang rendah hati. Gak apa-apa. Karena dia tahu kelak dia terima tubuh kemuliaan. Apa yang terjadi di dunia ini, sengsara, sakit, lumpuh, Tuhan akan gantikan dengan tubuh kemuliaan. Nah oleh karena itu saudara dan saya harus tetap bersuka cita. Lalu yang ketiga dikatakan, senantiasa di dalam bait Allah. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kira kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kita harus senantiasa ada di dalam bait Allah? Karena di rumah Tuhan ada makanan. Bukan makanan jasmani, ada makanan rohani, ada nasihat, bukan nasihat dari dunia, tapi nasihat rohani, nasihat dari firman Tuhan, saudara. Yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara mungkin katakan, oh pak, saya ada nasihat di luar, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, nasihat di luar, mohon maaf, itu tidak luput dari keperdosaan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita ambil, selalu itu saudara dipengaruhi oleh keberdosaan kita. Hanya perkataan firman Tuhanlah itu yang baik dan benar. Di luar sana mungkin kelihatannya baik, tetapi belum tentu. Saudara, yang paling umum orang seringkali mengatakan begini, gua bisa baik asal lu baik sama gua. Lu baik sama gua, gua lebih baik sama lu, lebih baik daripada lu. Tapi kalau lu coba-coba jahat sama gua akan lebih jahat sama lu. Saya mau katakan, nasihat seperti itu sebetulnya buat orang jadi baik atau jadi jahat? Nasihat seperti itu buat kita lebih baik atau lebih jahat? Nasihat itu sebetulnya mendorong kita berbuat jahat. Coba kita renungkan, kapan kita keluarkan kalimat itu? Apakah kita lagi berbuat baik lalu kita ngomong, Pak, kalau Bapak baik sama saya akan lebih baik. Kalau Bapak jahat sama saya akan lebih jahat. Apakah kita keluarkan ucapan itu saat kita berbuat baik? No. Saat orang berbuat jahat kepada kita, maka kita katakan, kalau kamu buat baik, saya lebih baik. Tapi kalau kamu buat jahat, saya lebih jahat. Artinya saudara, orang atau manusia cenderung berbuat jahat. Perbuatan baik itu hanya jadi kambing hitam supaya dia bisa berbuat jahat. Tidak ada satu orang pun mengeluarkan kalimat itu saat dia berbuat baik. Tapi dikala dia dijahati, kalimat itu keluar. Perbuatan baik hanya menjadi alasan atau kambing hitam. Tapi firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Itu adalah nasihat-nasihat rohani. Makanya kenapa dikatakan senantiasa di dalam bait Allah. Saudara, HP secanggih apapun, saudara mau beli semahal apapun, tetapi kalau tidak ada baterainya atau belum dicas, maka tidak ada gunanya. Saudara dan saya boleh sepintar apapun, boleh punya talenta apapun, boleh dipakai Tuhan bagaimanapun, punya karunia-karunia, tapi kalau tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan, maka sama halnya orangnya mungkin punya hebat, tapi kalau tidak ada isinya, tidak ada gunanya. Makanya saudara, charger itu seperti kita datang ke gereja. Pak, bagaimana kalau saya gak datang gereja, saya nonton online? Online itu slow charger. Datang di rumah Tuhan itu faster charger. Bisa juga diberkati. Apalagi saudara, kalau memang belum boleh oleh pemerintah kita kumpul-kumpul ibadah, ya, karena kita tidak mau melanggar. Itu Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, betul. Tapi kalau diperbolehkan, lalu memang tidak ada sesuatu yang menghalangi, mungkin sakit atau usia atau apapun juga Bapak Ibu, dan kalau hanya itu kemalasan kita, lalu kita berkata bahwa kita nonton online cukup, tidak usah datang ke bait Allah, saudara sedang pakai slow charger. Bahkan kadang-kadang chargernya belum penuh pun dicabut. Karena apa? Kesibukan. Begitu ada telepon masuk, Kang Tau, saudara dicabut chargernya, di off-kan itu YouTube-nya saudara. Mau belum lagi ke toilet, belum lagi urusan makan, belum urusan itu, urusan ini saudara, cabut colok, cabut colok, cabut colok. Lama-lama itu HP saudara rusak. Tapi kalau kita datang di rumah bait Allah, datang di rumah Tuhan saudara, faster charger. Makanya saudara lihat kenapa orang rela beli tiket pesawat, beli karcis yang mahal-mahal, datangi konser. Kenapa dia gak bisa lihat di televisi? Televisi juga menyiarkan siaran langsung. Sepak bola, konser. Kenapa orang rela mengeluarkan biayanya untuk datang di konser itu? Karena beda saat kita datang di tempat itu dengan kita menonton di rumah. Itu saudara berbeda. Bahkan orang rela untuk duduk di depan. VVIP, bayar berkali-kali lipat. Saya mau katakan itu super faster charger. Makanya saat kita kembali dari tempat ini, saudara, kita dikuatkan, kita diberikan semangat. Dan yang keempat, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari hal yang paling kecil. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini juga tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang saudara pada saat itu memang Korintus tempat yang memang baik. Ada penyembahan-penyembahan berhala. Dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Memang saudara makan, minum semua untuk kekuatan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi memang pada saat itu saudara, zamannya orang lagi penyembahan-penyembahan berhala. Mereka biasa duduk-duduk di tempat-tempat seperti itu, termasuk orang-orang percaya. Kalau saja saudara dan saya memang baru bertobat, gak ada masalah. Saya contohnya keturunan Chinese. Kalau papa saya makan saudara, dulu dia habis sembayangan, dia kasih makan, kita gak makan jadi masalah tuh. Wah, kita awalnya tentang. Langsung dia kata, lu besok gak usah makan, ini makanan gue yang beli, lu makan di luar. Saya makan di luar kadang-kadang, tapi saya pikir ini gak benar. Akhirnya gereja mulai menata.
Besok-besok papa saya begitu udah sembahyang dia pisahin. Karena dia lihat ini udah gak banyak ngomong. Ini Kristen udah gak banyak ngomong nih. Dipisahin. Ini yang gak sembahyang, ini yang sembahyang. You makan itu. Besok-besok dia lupa sembahyang, saudara. 5 tahun yang lalu, sembahyangannya dikembalikan ke kelenteng semua. Tapi belum mau masuk gereja. Tapi sekarang hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kalau teman-temannya saudara yang mulai oleng-oleng begitu, dia katakan, lu lebih baik ke gereja deh. Di gereja itu bisa ngerubah orang. Saudara, orang mulai melihat saudara. Jadi dikatakan di sini kalau makanan semuanya itu harus memuliakan Tuhan. Dari hal yang paling kecil, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi yang dikatakan di Korintus itu sudah berbeda. Adalah orang-orang yang notabene sudah Kristen lama. Hari ini kalau saya seorang hamba Tuhan, kalau orang suruh makan seperti itu, ya sudah beda dengan dulu. Dulu dalam nama Yesus. Tapi sekarang kan ada jemaat. Ada teman-teman yang lain yang sudah tahu bahwa kita ini Kristen. Sudah beda Bapak Ibu. Sehingga kalau orang katakan, Bapak tolong hargai saya dong. Ini kan buah gak masalah. Saya pasti akan katakan, Bapak juga tolong dong hargai agama saya. Saya hargai agama Bapak, Bapak hargai agama saya. Sehingga saudara, apapun yang kita kerjakan harus memuliakan Tuhan. Itulah. Inilah yang harus menjadi motif kita. Sehingga kita selalu termotivasi. Sehingga kita selalu semangat. Orang mengatakan, Pak, kenapa saya mulai jenuh? Saya mulai capek jadi orang Kristen. Karena saudara dan saya, kita sudah tidak termotivasi. Kita sudah tidak semangat lagi. Kenapa sudah tidak termotivasi? Karena kita mempunyai motif yang salah. Motif yang salah akan membuat kita tidak termotivasi lagi. Motif yang benar. Di dalam segala aspek kita, kita muliakan Tuhan. Sehingga meskipun saudara, kita lagi ada masalah. Kita lagi masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun. Kalau motifnya benar, kita selalu termotivasi. Saya akan tutup dengan satu kisah. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Saudara, kisah ini di mana kalau orang mengikut Tuhan atau mencari Tuhan dengan motif yang salah, maka saudara akan membawa dia ke tempat yang salah pula. Di mana saudara, anak remaja ini sekarang dia menjadi seorang tokoh agama tetapi bukan Kristen. Waktu dia remaja, dia mencari-cari jawaban. Dia katakan, kenapa di dunia ini ada orang yang cacat, ada orang yang sempurna. Kenapa ada orang yang miskin, ada yang kaya. Kenapa ada orang hidup di negara yang enak, sedangkan ada orang yang hidupnya susah di Ethiopia, mengalami kelaparan dan busung lapar. Bahkan ada bayi yang terlahir ke dunia ini dengan tidak ada tempurung, gagal jantung, gangguan kesehatan, sehingga dia hanya hidup beberapa minggu. Sedangkan ada penjahat-penjahat di luar, hidupnya enak, bahkan sampai dia mati pun hidupnya kaya raya. Kalau memang Tuhan ada, Tuhan adil, Tuhan benar, tunjukkan mana ajaran yang benar. Kalau itu bisa menjawab, maka saya akan masuk agamanya. Dia dikelilingi oleh orang Kristen, Katolik, dan agama-agama yang lain. Tapi semua rata-rata jawabannya hampir sama. Percaya saja karena Tuhan punya rencana. Jawabannya gak salah secara umum. Tapi bagi anak ini tidak puas. Satu ketika dia duduk di sebuah tempat ibadah. Panditanya keluar. Kenapa dek gak sembahyang? Saya perhatikan kamu sudah berhari-hari di luar. Dia bilang, sebelum saya sembahyang, saya mau jawaban dulu.
ditanyakanlah hal yang sama. Lalu pandita ini ngomong, apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari kehidupan sebelumnya. Kalau dia sekarang sengsara hidupnya, dulu dia penjahat. Kalau sekarang dia hidupnya kaya enak, dulu dia banyak buat baik. Kalau sekarang dia cacat, dulu dia buat pernah orang celaka sehingga cacat. Sekarang dia mengalami cacat yang sama. Anak muda ini mulai bilang, cengli juga ini. Masuk akal. Tapi kalau itu masuk akal, apa buktinya? Dia kejar lagi. Dulu ada juga seorang pemuda yang seperti engkau, dia bertanya hal yang sama. Sehingga dia berdoa. Lalu menurut dia, Tuhan kasih jawaban. Dia sedang seperti di jeruji, saudara, jendela. Dia melihat keluar ada tiang di perapatan jalan. Karena dia bertanya, kenapa sekarang saya hidupnya susah? Rupanya di kehidupan sebelumnya, dia seorang penjahat. Dia gak stop sampai di situ. Karena kehidupan sebelumnya, artinya ini penjara sudah lama. Dia cari, saudara, ditemukanlah penjara itu yang sudah tidak aktif. Tapi dia nengok ke sana, saudara, ada jendela jeruji-jeruji yang seperti dia lihat di dalam mimpinya. Dan dia melihat ke perapatan, betul ada tiang. Dia semakin yakin bahwa ada kehidupan sebelumnya. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan yang sekarang, itu akibat dulu dia seorang penjahat, saudara. Saya mau katakan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saya tidak katakan agamanya iblis. Saya mau katakan iblis bisa menyamar. Tolong bedakan. Iblis pun bisa pakai Alkitab, bukan Alkitabnya iblis. Iblis bisa pakai Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau saudara, iblis mau berubah bentuk mendustai kita, buat kita makin percaya, lalu kita tidak mencari kebenaran, itu bisa setan lakukan. Salah satunya, saudara, kita orang Chinese, kalau keluarga kita ada yang mati tinggal satu rumah, maka hari ketujuh dia akan pulang, betul? Kita akan kasih beras di depan pintu utama. Kalau dia, saudara, masuk hari ketujuh, saudara boleh ukur itu kaki sama persis dengan kaki yang meninggal. Saudara ambil sepatunya, ukur sama. Saya mau tanya, apakah benar-benar itu orang kita pulang, keluarga kita? Kenapa saudara-saudara kita yang di Amerika, teman-teman kita yang di luar negeri, kalau dia meninggal gak pulang, cuma orang-orang Chinese yang pulang? Karena kita percaya, saudara. Karena kita membudayakan itu. Karena kita imani itu. Sehingga setan akan terus buat kita percaya di sana. Sama halnya yang tadi. Sehingga saudara, dia semakin yakin bahwa ini benar. Tapi saudara, murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, Guru, orang ini buta sejak lahir. Apakah karena kesalahan dia atau karena kesalahan orang tua? Saudara perhatikan baik, Alkitab itu luar biasa. Kalau dia katakan buta sejak lahir, bukan buta sejak remaja, itu betul-betul prinsip. Kalau buta sejak remaja, bisa karena salah makan, salah pengobatan, salah aktivitas, semua bisa terjadi. Kalau buta sejak lahir, lalu dikatakan apakah karena kesalahan dia, itu bicara kehidupan sebelumnya, betul? Orang dia belum pernah berbuat, belum pernah aktivitas, kesalahan apa yang dia buat? Buta sejak lahir, saudara. Tapi Yesus menjawab, bukan karena kedua-duanya, bukan karena salah dia, bukan karena salah orang tuanya, tapi nama Tuhan ingin dipermuliakan. Karena pekerjaan Tuhan ingin dinyatakan di dalam hidupnya. Saya selalu pakai contoh Nick, karena dia yang terkenal secara umum. Orang semua tahu, saudara. Orang Australia yang tangannya hanya segini, yang kakinya, saudara, pendek, bisa dikatakan tidak ada kaki, tidak ada tangan. Kalau saja Nick mengadopsi seperti itu, maka tidak ada Nick hari ini.
dia akan menjadi Nick yang terkutuk. Nick yang tidak mengucap syukur. Nick yang mengasihani dirinya sendiri. Karena dia akan menerima keadaannya. Karena ini akibat perbuatan saya yang dulu. Tapi Nick, dia percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan izinkan seperti ini, gak apa-apa. Karena nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup saya. Sehingga Nick hari ini bukan saja diberkati secara jasmani, keluarganya, usahanya, tapi dia bisa memotivasi orang-orang yang sempurna. Dan dia bisa memberitakan Injil sampai ke banyak negara. Orang-orang diberkati karena hidupnya. Itulah saudara dan saya yang kalau kita punya motif memuliakan Tuhan, maka saudara dan saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Hari ini saudara yakinlah, kalau Tuhan sudah memilih kita, tangan Tuhan terangkat bagi kita. Dia katakan dia memberkati para murid pada saat itu. Dia juga akan memberkati murid-murid, yaitu kita semua di tempat ini. Baik itu keselamatan, baik itu jasmani saudara dan saya. Tapi saudara dan saya harus meresponnya dengan benar. Harus ada di dalam bait Allah. Harus tetap bersuka cita meskipun kondisi yang tidak memungkinkan. Tetaplah bersuka cita. Paulus sudah menjadi bukti yang konkret bahwa dia bisa bersuka cita. Karena dia yakin pemeliharaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Haleluya, saudara diberikan waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Pujian boleh dinaikkan. Oh, haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Dengan alunkan lagu. Saudara yang hari ini kau mengalami pergumulan, letakkan tanganmu di dadamu. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Itu urusan pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh kepada dia. Orang yang membuka hatinya kepada Tuhan. Saudara, jangan keraskan hatimu. Letakkan tanganmu di dadamu. Berdoalah kepada Tuhan. Jikalau hari ini engkau dan saya datang di tempat ini dengan sakitmu, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Tuhan mampu menyembuhkan. Kalau Tuhan lakukan itu 2000 tahun yang lalu, Dia akan lakukan sampai hari ini. Tetapi apakah kita dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita? Tuhan, kau tambahkan iman mereka. Engkau melihat setiap iman-iman di tempat ini. Mungkin mereka masih malu. Tuhan, gerakan hati mereka. Letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan akan menjamahmu. Syukurlah Allah. Terima kasih Allah. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dadanya. Tuhan, kau melihat hatinya, pergumulannya, apa yang sedang dia rindukan. Jikalau dia sedang meletakkan tangan di bagian sakit, Tuhan, engkau yang mencipta manusia dan setiap organ-organnya. Hari ini hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau sembuhkan. Tuhan, engkau pulihkan. Tuhan, engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengurapi setiap kami di tempat ini. Setiap firman yang telah kami dengar Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus terjadi. Sehingga firman yang datang kepada kami, Tuhan yang sedang berbicara kepada kami. Jikalau hari ini engkau anak-anak muda yang sedang kecewa dengan orang tuamu,
percayalah bahwa hati Bapa itulah yang terbaik, hati orang tualah yang terbaik. Dia telah merawat kita dari kecil sampai dewasa. Kalau hari ini engkau dipakai, kalau hari ini engkau berhasil, engkau melihat orang tuamulah yang juga ada andil di dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Tuhan jamah setiap kami di tempat ini. Jamah lawat setiap kami, Tuhan. Para suami, engkau adalah kepala rumah tangga. Jadilah kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau engkau seorang istri, Tuhan katakan, hormatilah, tunduklah kepada suamimu. Karena Tuhan itu yang berkata, firman itu yang berkata, bukan kita tunduk kepada kesalahannya, tapi itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketahuilah, 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 aku akan menyertai engkau. Jangan lagi pernah takut. Yang mengalami masalah di dalam ekonomi, masalah di dalam keuanganmu, betul Tuhan belum jawab, tapi engkau akan melihat waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi mungkin kita merasa itu pelan dan lambat. Tapi percayalah, janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupanmu. Tetap andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Lepaskan semua rencana-rencana mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Maka engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau melihat setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan kau setiap sudah menjamah setiap kami di tempat ini. Haleluya, haleluya.